datang lagi di channel YouTube Tomsky. Jadi setelah kita melakukan perjalanan dari Kabanjahe menuju Kutabulu, akhirnya aku memutuskan untuk langsung kembali ke Medan pada malam itu juga. Sempat bingung mau apa kembali ke Medan karena semua bus gunung udah pada nggak ada lagi di terminal. Kalau nggak ada satupun yang jalan, wah bisa tidur di terminal deh. Hahaha. Setelah menunggu sekitar 30 menit, akhirnya ada salah satu bus Sumatera Transport dengan Nopin 251 menuju ke Medan pada malam itu juga. Mau tahu gimana keseruan videonya? Nah, langsung aja kita tonton videonya. Let's go! Hey!
tahu.
Thank you.
ini di sini kan? Tai tua. Oke, itu.
Terima kasih.